adalah tahapan hari tenang. Hari tenang ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 13. Jelang penyelenggaraan pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya menggelar media gathering dan sosialisasi pendidikan politik pemilu tahun 2024 di Aula Wisata Amalzon Sungai Kakap Kuburaya Rabu 22 November 2023. Media gathering dan sosialisasi pendidikan politik pemilu tahun 2024 tersebut menghadirkan Ketua KPU Kuburaya Karyadi, Komisioner KPD Kalbar Misrawi, dan anggota KPU Kuburaya Musa sebagai pembicara dan sedikitnya dihadiri oleh 40 awak media. Ketua KPU Kabupaten Kuburaya Karyadi mengatakan, peran media sangat membantu KPU dalam memberikan informasi ke masyarakat. Dirinya mengharapkan melalui pemberitaan terkait sosialisasi kepemiluan oleh media massa dapat menembus ke masyarakat khususnya di Kuburaya. Nah, terkait peran media tentu sangat membantu KPU dalam hal ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat, karena kita yakin bahwa media ini kan sarana yang sangat cepat diketahui oleh masyarakat, baik media massa, media cetak, media online. Ini kan menembus di semua lini, di semua lapisan masyarakat. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan pemberitaan media terhadap sosialisasi kepemiluan, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Karyadi juga menambahkan pihaknya akan mulai pendistribusian kotak suara dan logistik pemilu ke kecamatan sekitar tanggal 10 Februari 2024 mendatang dan sampai ke tingkat TPS saat H-1 pencoblosan. Arifon TV memberitakan.